12 partai pengusung, pendukung pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Dan yang teristimewa tentunya Kang Emil, alhamdulillah bertemu lagi setelah dari Jawa Barat, P3 juga alhamdulillah bersama-sama dengan Kang Emil. Dan kali ini berpasangan dengan Ustadz Suswono di daerah khusus Jakarta. Partai Persatuan Bangunan, yang pertama kami mewakili Bapak PLT Ketua Umum Bapak Haji Mardiono berdiri di sini menyampaikan rasa bangga bisa bersama-sama duduk 12 partai untuk berkomitmen bersama untuk Jakarta baru, Jakarta maju. Ini sangat penting dan cocok dengan apa yang menjadi pemikiran kita semua sekarang ini, bahwa Jakarta yang adalah awalnya ibu kota negara, sekarang akan menjalankan satu tugas ataupun juga peran yang lebih, ya, ada perbedaan yang akan disandang oleh Jakarta itu sendiri. Jadi insya Allah 12 partai mendukung saja, tetapi berkomitmen bersama untuk Jakarta yang baru, Jakarta yang lebih maju, yang sesuai dengan arti dari Jakarta itu sendiri. Jakarta dari bahasa Sangsakerta Jayakarta, yang artinya apa? Artinya terus ingin mencapai kemenangan, terus ingin mencapai kemajuan. Oleh karena itu, Partai Persatuan Bangunan, kami hadir di sini bersama dengan Ketua DPW P3 Jakarta, silakan berdiri Pak Saiful Dasuki, bersama dengan para ketua-ketua DPC, siap untuk bersama-sama Pak Muzani, Sohibul Bet, Sohibul Hajat pada acara pada hari ini untuk Jakarta yang lebih maju, yang lebih baru lagi. Terima kasih tadi Pak Sekjen PKB juga sudah mendoakan siapa yang bergabung di sini akan bisa lulus atau lolos, ya, termasuk P3. Ini doanya PKB ini kan saudara sekandung dari P3, jadi biasanya kabul, ya. Perlu diketahui kami ini saudara, sama-sama dilahirkan oleh NU, ya. Selamat datang Mas Gibran. Kita sambut Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Boleh berikan sambutan yang hangat dan luar biasa meriah kepada Wakil Presiden terpilih kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya lanjutkan. Partai Persatuan Pembangunan, Pak Kang Emil dan Pak Suswono berharap sangat apa yang sudah berjalan dengan baik, terutama sekali kita melihat kultur, ya, kehidupan keagamaan yang ada di Jakarta bisa terus menjadi satu kehidupan yang lebih memberikan warna dan semangat bagi warga Jakarta. Saya kira itu akan menjadi komitmen kita bersama, selain seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.